Aduh. Ulang. Jelek banget lagi. Dia main papa enggak ya? Ah. Setahu enggak ya? Setahu aja deh. Papa, kenapa, Dek? Wah, kenapa sih? Iya, nilai ulangannya jelek. Emang dapat apa nilainya? Dapat E, Pa. Oh, enggak apa-apa, Dek. Ini kan adik kan dapat nilainya E nih. Iya, ya kan? E, ini gagal tapi ada bisa nyoba lagi. Bener, Pak. Iya. Bener. Nanti kalau ada semangat, Papa beli sepeda. Ya, sekarang bener. Hari ini Papa beliin es krim. Yang adik paling mau, es krim. Oh, ya, tapi janji dapat nilainya bagus. Iya. Oke. Okay? Oke. Okay. Tenang, main. Siapa? Ya, main. Kalau belum malam jangan pulang ya. Iya, ya, Pak. Terima kasih banyak. Iya. Sama ya. Nilai ulangan gue jelek lagi. Ini apaan coba gue dibilang otak mikroba. Kasih tau bapak gue gak ya? Setau aja lah. Plaza Senayan, maksudnya ade. Bukan, Pak. Apa sih? Station, Pak. Station. PS5. Itu apaan? Itu Pak game, Pak. Temen-temen lu pernah punya. Ini bilang, iya, nggak punya PS, nggak punya PS. Pak, ini dikecilin. Wah, beli, beli, beli. Dikecilin. Beli, beli. Bener, Pak. Beli, jangan orang susah beli. Bener, Pak. Bener, beli. Nanti malam kita beli berapa harganya? 7 juta, Pak. Bapak beli kan, Pak? Pak, beli kan? Mau beli kan? Bagus sih, Bapak beli kan? Kredit, cicilan motor, beli mau, beli. Ya udah beli, beli. Nanti mau beli, beli, beli. Buat ada yang penting ada seneng ya. Iya, mau beli. Oke, oke. Sana cepat, ledekin. Gue beli gitu. Gue beli. Ah, kayak cakep nih janda muda. Pak, apa sih kak? Ade dibeliin PS5. Ya kan kasihan, Ade. Ah, apa-apa sih ah. Masa Ade duluan beliin kakak kan minta dari awal. Bet banget sih jadi orang. Ya udah, Papa beliin. Kakak mau PS5. Papa turutin. Papa beliin. Kakak, Papa turutin kakak. Beneran lah, beneran. Tapi ada syaratnya. Apalagi, mulai Pak. Besok kakak bangun pagi. Cuci mobil papa, nyapu, ngepel, cuci piring, masak buat ade, anterin ade ke sekolah, anterin papa ke kantor, baru kakak bisa sekolah. Pulang, sore, masak buat papa, masak buat ade, nyuci, ngepel, beresin spring bed semua, dan kalau kakak udah kerja itu setiap bulannya, 70% gaji kakak untuk papa. Kakak mau gak? PS5? PS5 lo sama kayak ade lo. Gila, dek. 80 juta kak, pakai ade. Ada aja punya, masa kakak gak punya? Ya kan? Apa? Berangkat ya? Mau berangkat? Yuk, udah mau berangkat? Ya udah. Eh, kamu ngomong ada masih ada bensin? Masih pak, masih. Benar. Masih kayaknya benar. Pak. Benar, gak mau papa transfer 5 juta. 5 bener, juta pak. Buat bensin. Makasih ya hari pak. Hari ini, tenang aja kalau untuk bensin dia. Jangan transfer. Papa kirimin. Pertamina ke rumah temen. Bener pak? Iya. Ya udah, makasih ya pak. Nah, eh udah nih, dicek ya. Cek rekening ntar. Makasih pak. Iya. Berangkat ya pak. Iya, iya. Mau jajan ya dek? Iya pak. Jadi ya, cari perempuan. Jajan laki. Pak. Kenapa? Berangkat ya. Ya udah, pergi aja sana. Caper amat lu. Sana. Tawar lagi sibuk cari janda muda. Dek, jom. Pembang. Lagi. Ah. Apa lagi? Hanya kempes. Udah tua. Beli sendiri sana, manja amat. Gi. Setan. Tinggal cari sendiri aja, tambah sendiri, udah tua.
masih mau diperhatiin sama bapaknya. Heran. Mobil udah bersih. Papa, papa. Apa sih, Dek? Kenapa dia kenapa? Minta uang mau jajan. Kan sekolah udah tetap muka. Oh, tetap muka ya? Minta. Gitu. Jajan. Berapa sih? 5.000, Pak. 5.000. Dikit-dikitan, Dek. Bener, Pak. Apa baru gajian? Ih, papa bayang banget. Buat adek, ya. Mm-hmm. Berapa tadi adek minta berapa? 500. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak lebihin 50.000 ya. Buat adek. Papa bayang banget. Ya. Ingat, gak boleh nakal ya. Bapak. Ya, buruan sana, cepat. Nah, simpan. Pak, jadi traktir teman masih kurang ini, Pak. Bapak transfer sekarang. Bener, Pak. 1 juta itu simpan buat uang jajan dede ya. Bener, Pak. Iya, nih. Apa transfer? Ya. Udah, Pak. Tuh. Ya. 3 juta. Cepetan, buruan sana. Papa kayak cepat. Iya, iya, udah sana. Sana, Bapak. cepetan. Ya. Aduh, cari uang itu untuk anak. Buat siapa lagi? Masa buat janda muda? Ya enggak. Apa enak bontot. Sore, ngapain? Ih. Ah. Apa sih, Kak? Si Ade dikasih duit jajan, kakak masa enggak? Oh, nah, buat apa sih? Buat apaan? Nah, mau jajan sekarang, mau buat apaan? Sekarang Pak, kuliah itu udah tatap muka, Pak. Ah, bohong. Face to face, Pak. Bohong. Sama dosen. Face to face enggak ada. Zamannya Papa enggak face to face. Tatap muka. Iya, face to face itu tatap muka, Pak. Oh, beda. Dosen. Face to face, tatap muka. Beda. Apa deh? Mau bohongin Papa, mau kadang-kadangin Papa. Pokoknya, Pak. Ini bong, bilang aja mau ke bar nih, ya? Mau minum bir sama temen-temen. Enggak. Nongkrong di Asia Afrika, asap, kalau malam ngedrak, ya kan? Terserah Papa dong, yang jelas. Papa banget itu mah. Kakak harus untuk kuliah, butuh jajan. Kakak aja nih sepeda, ada di beliin motor. Masa kakak gak dikit-dikit gitu? Ya udah. Masukin jajan. Iya, udah nih jajan. Jajan. Eh, ribet amat punya anak yang begini, anak sulung. Ngerti, jadi langsung tuh ngerti kesusahan orang tua gimana. Zaman lagi corona begini, minta jajan banyak-banyak. Nih, cukup? Cukup nggak? Cukup, Pak. Cukup. Tunggu dulu, Papa lebihin. Ya? Akhirnya dikasih jajan. Cukup kan? Apalagi? Komen apa? Cuma 500 ini, Pak. Kakak kan jajannya ini. Ini. Ini yang Papa paling enggak suka dari Kakak. Kakak tuh banyak ngeluh, kurang bersyukur lah kayak Adek. Adek diberi motor, bersyukur. Dikasih jajan setiap bulan 5 juta, bersyukur. Kakak tuh ngeluh terus. Kenapa sih, Kak? Bersyukur. Nih ya, Papa zaman dulu itu 500 rupiah itu bisa dapat nasi padang, es teh. Kakek kamu tuh, opa ya, opa kamu beli rumah itu 700 perak coba, 700 perak loh tahun 40-an. Kakak, apa bedanya dong, Kak? Motor ya kan ada. Main sepeda. Temen-temen gue main sepeda, pinjem ya, Kak. Ya udah deh. Kak, ada Kakak, ada yang kejepit, Kakak. Ada. Sakit, ada. Hah? Adik kenapa? Sumpah, Kakak, Pak. Ampun, Kakak. Kamu gara-gara 500 perak aja sampai gituin adiknya. Keterlaluan banget kamu ya. Kasihan, coba Papa lihat mana. Kasihan. Papa kakak jahat. Jahat sama adiknya nih. Jahat nih. Enggak bisa jagain adiknya. Kalau putus gimana? Hah? Udah pergi. Mulai hari ini enggak boleh masuk sama Papa. Buka tenda, tidur situ kalau mau. Enggak, pergi sana. Ayo, udah masuk. Tinggalin. Dek, sini deh. Kenapa? Sini deh.
Nih, nih, iya, Kak. Dek. Nih, isap udah, Dek. Manis, ya, Kak. Manis, lu. Manis, lu. Manis. Manis. Papa. Kenapa? Oh, Kakak jahat. Ya ampun, Kakak. Kakak jahat amat sama adenya. Betul. Lagi-lagi iseng sama adenya. Jangan jahat. Kakak gak boleh kakak tuh jaga adenya. Harus ngalah sama adenya. Betul. Udah. Tapi Papa hari ini gak mau marah sama adek sama kakak. Karena Papa punya ini. Ada sama kakak. Ya kan? Eh, jatuh. Ini bagi kakak. Kok yang jatuh buat kakak? Ini. Kakak terus ngalah. Sama kayak Papa. Ah, Papa itu 10 bersaudara. Hah? Papa kan anak tunggal. Papa itu 10 bersaudara. Papa itu yang paling tua. Lah terus kemana om aku, Pak? Om kakak. Mat. Udah pokoknya kakak harus ngalah sama adenya. Nggak boleh sakit-sakitin adenya. Jaga. Kakak itu anak paling tua loh. Iya kan? Mesti sama kayak Papa. Udah ya. Pokoknya kakak harus ngalah. Ya. Kakak jaga rumah di depan. Adek sama Papa mau keluar. Kakak di rumah. Ya. Adek, temen Papa yuk. Kita belanja. Ya, yuk, jajan. Es krim. Adek mau es krim kan? Yuk. Pantar dulu, Pak. Apa? Kakak nggak mau kan? Udah deh ya. Nggak apa-apa, udah. Udah, ntar kakak. Adek beliin. Ya, adek. Ya, yuk. Yuk, masih sekarang. Masih dong, kayaknya. Gak apa-apa, kakak mau kebel banget. Eh, enak kali lu. Eh, gak dapet kan? Gua kan, cuman kan? Gua kan? Gak dapet kan? Nih. 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 Eh. Si bajanya perbaikan lo. Di, ternyata dia ngambil buat diri sendiri, gua gak dikasih, liat. Wah, wow, dia ambil 3 no. Mas, denger, Mas. Dia ambil 3. Yang ngambil banyak banget, Mas. Nih. Semuanya habis, Mas. Mas sebulan lo. Ya. Ah. Apalagi, Kak? Kenapa? Tadi dibeliin PS5. Iya. Ada bontot. Kan Kakak minta duluan, Pak. Dari sebelumnya kan sebelum Ade, Kakak minta duluan. Tunggu dulu. Kan bener. Tunggu dulu. Gua ngebayangin anjing bukan tuh kakak gaya manja anjing apa-apa kak pak aku mau mainan dol-dolan itu pak nah, itu kan tempat gua ya ini bagi hasil di balik layar habis ada sendiri paling banyak tampok pasti bu mau minum enggak pagi malam pulang pagi jam pagi siang pulangnya kalian ya pengalaman hidup bapak banget sih dibahas nah, anak bapak ya habis ngapain itu anak bontot bapak aku kan anak sulung bapak cucu ya, Mas. Emang agak aneh Mas ini. Enggak mencurigakan. Ya. Gua duduk. Pas di pinggiran batu tuh kayak nyelip gitu ke batu. Bodoh lah. Itu jahat banget sih kak sama Ade nggak boleh gitu kasihan nggak boleh gitu jahat nih kakak nih kakak tuh harus ngalah tau nggak sih kejahilan di cara eh kan capek antum tuh bisa cuma sampai gue pikir bener soalnya belakangnya itu sama antum belum ngerasain nomor 33 ya antum ngerasain nanti udah encok abis AstraZeneca sesek antum bunuh aja nih aduh Allah papa udah asal ngerang lo papa kok gak mati aja sih pak.